Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun ormas. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan akan usut tuntas kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi terhadap David. Dia menegaskan tidak akan melihat latar belakang Dandi sebagai anak pejabat Ditjen Pajak. Sementara terkait dengan pemeriksaan orang tua Dandi, Fadil menyebut itu di luar ranah kepolisian. Dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, kegilante, dan sejenisnya, kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.